misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kan enggak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ini ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini iskano bocor-bocor itu dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang mereka. Jadi kan milih sopoan kau bisa untuk si menang itu nangun itu dewasa tegak monggo